ada katanya es krim rujak, belum baru dengar. Kira kok diam lah, orang lagi buat video kok di setiap kali aku nungguin. Woi, woi, demi sebuah video rela kayak gini ya Allah. Bahan sama kayak rujak biasa, rujaknya ada es krim. Iya, kadang kan itu. Biasa kan untuk YouTube, jadi kayak gitulah. Rujak es krim say. Bisa kalian bayangin rujak yang pedes, pedes-pedes manis ditambah sama manisnya es krim coklat. Kalau untuk isinya sendiri, nah, saking penasarannya, aku tuh mau nyobain biasanya setahu kita tuh rujak tuh
kan buah-buahnya tuh besar-besar dipotongnya kan. Nah ini kalau rujak ekstrim ini yang aku temuin, rujaknya itu buah-buahnya itu kecil-kecil kayak di parut-parut gitu. Terus buah-buahnya sih sama, cuman yang bedain itu ya es krim dan ada es serutnya. Ya, jangan sampai lama-lama, karena es krimnya nanti keburu cair. Ya aku coba ini, lihat dong isinya, rujaknya isinya. Aku nggak ngebayangin deh pedesnya rujak, karena aku tadi pesan yang pedes tuh sama enaknya es krim tuh menangsa. Rujaknya banyak. Rasanya tuh aneh ya, rujak yang pedes ditaruh susu, ditaruh es krim, jadinya sebenarnya masih lama rasa rujaknya tuh masih terasa, cuman pedesnya itu udah hilang karena manisnya tuh, manisnya es krim itu udah semakin rasa gitu, makin meleleh karena es krim itu. Ini es krim surutnya. Rasa makannya tuh di hati kita tuh disakitin, hati tuh dibahagiain juga. Pedis-pedis manis. Bubur rujak bukan. Enaknya tuh merasa makan es krim tapi ada yang punya ternyek ternyek kan, yang buahnya tuh kan buah serut kayak rala, mangga, limun, sama lah kayak buah-buah rujak lain. Jadi kita makannya tuh kayak kunyit, kunyit, kunyit di mulut. Kalian lihat dong, ini udah es krim semua. Bumbu rujaknya aja, ini entah warna coklat bumbu rujak atau warna coklat es krim, aku juga bingung. Bisa lah kalian bayangin. Pedis manis. Pedis bu, tapi pedisnya itu masih nggak hilang ternyata ya. Biasanya kan kalau udah rujak ditaruh susu putih, susu coklat, itu ditambah es krim, biasanya kan lebih banyak dominan ke es krimnya. Ternyata tuh udah kayak gini, udah es krimnya meleleh juga, rasa rujaknya tuh nggak hilang, masih tetap ada, pedesnya juga masih ada. Ya dong, cabenya merah-merah pun masih ada kacang-kacangnya. Dari aku, kalau buat kalian yang mau nyobain rujak es krim ini, yang jarang deh, kayaknya jarang deh kalau untuk bukan baru tuh es krim ini jarang. Aku juga kayaknya sih baru buka ini 3 hari atau 2 hari yang lalu deh. Jadi buat kalian yang mau nyobain es krim ini, silakan aja datang langsung ke jalan kereta api pas di sampingnya Indomaret. Oke, sekian dulu itu dari aku. Jangan lupa.